Assalamualaikum Soulmate. Ketemu lagi di podcast kita, YouTube channel kita, Masalah Emang Ada. Tetap di sini bersama Mimi, Mbak Inka, Assalamualaikum. Juga Cindy. Assalamualaikum. Jadi seperti biasa ya Kakak Indi, yes. Tidak mungkin kita tidak membawa masalah. Yes, masalah hari-hari. Hari ini kita ada masalah dari soulmate kita. Soulmate kita Rika di Pangkalan Jati. Gini Mbak, Mbak gimana ya, aku udah gak sanggup ngadepin suami. Karena aku capek banget kerja, berangkat pagi, pulang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mesti bayar segala kebutuhan harian kita, bayar listrik, bayar sekolah anak, belanja hari-hari, dan lain-lain. Sementara suamiku di rumah aja gak giat cari kerja. Memang sih ini bermula sejak pandemi suami kehilangan pekerjaan. Tapi kok sampai sekarang suamiku kayak kebiasaan ongkang-ongkang kaki di rumah gitu. Lanjutan ya. Lanjut. Duh, aku kesel banget Mbak, aku capek ngadepinnya. Gimana ya caranya ngerubah dia untuk kembali giat kerja lagi? Jangan lirik aku dong Mbak Rika. Jadi tujuannya si Rika, Rika adalah merubah suami. Ya. Nah, dia capek kerja. Oh gitu ya. Ya memang ini banyak masalah seperti ini bermunculan setelah pandemi ya sebenarnya. Walaupun persoalan ini persoalan lama. Nah memang kita pahami dulu di awal bahwa setiap perilaku kita ditentukan oleh keyakinan atau persepsi yang ada di dalam hati kita. Nah, berangkat dari situ maka kita bisa melihat persepsi apa yang ada di Rika, dan persepsi apa yang ada di suaminya. Dengan kita menemukan persepsi apa yang ada di Rika dan suaminya, diharapkan Rika dan suaminya justru bisa memperbaiki persepsinya, sudut pandangnya. Sehingga tidak terjadi lagi yang namanya rasa capek. Ya kan? Jadi terpaksa gitu ya. Kesal. Ya. Jadi kembali lagi karena ini berbicara tentang suami dan istri, berarti kita bicara tentang tugas. Ya kan? Tugas suami dan tugas seorang istri. Di mana di dalam Islam diajarkan bahwa suami itu tugasnya adalah menjadi seorang imam, di mana dia mencari nafkah, dan yang kedua dia memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada anggota keluarganya. Jadi itu tugasnya. Lalu yang kedua, istrinya punya tugas membuat rumah itu terasa home sweet home. Ya kan? Home sweet home itu kan enak, tentram, damai, nyaman gitu ya. Dan dia istrilah yang membuat mempersiapkan makanan, lalu membuat anak-anak dan suaminya itu sehat. Nah, itulah tugasnya tugas istri. Kerasa enggak Mimi sama Cindy tugas istri sama suami beda banget? Sangat beda. Nah, artinya kan berbeda banget. Istri sebenarnya punya tugas, ya silahkan lakukan tugasnya. Suami silahkan lakukan tugasnya. Jadi sebenarnya harusnya nih, harusnya dulu ya, ketika suami dan istri menjalankan tugasnya masing-masing, tentu tidak ada yang namanya pengorbanan, saling mengalah, karena tugasnya sendiri-sendiri. Udah mengerti gitu. Masing-masing tugas ya. Namun memang kondisi sekarang kan zaman berubah, apa-apa mahal, ya kan? Sulit, hidup penuh kesulitan, gitu. Jadi memang suami itu terkadang kesulitan mencari pekerjaan, gitu ya. Bukan nggak mau, karena ini berbeda ya. Nggak mau sama sulit cari pekerjaan. Ya nggak mau sama sulitnya cari pekerjaan. Iya kan? Ada kan suami cari kerja, dia ngelamar kemana-mana bertahun-tahun loh, bukan berhari-hari dan berbulan, enggak, bertahun-tahun, tapi enggak dapat pekerjaan. Kan bukan berarti kesalahan itu pada suami, ya kan? Tetapi kesalahan itu sebenarnya enggak ada, memang itu ketetapan Tuhan.
Iya ya, itu jadi ketetapan Tuhan ya, iya, karena si suami udah berusaha. Oh, iya, iya. Jadi iya, kalau suami tidak bekerja, ketika suami itu ikhtiar, bukan berarti dia melepas tanggung jawab. Okay. Apalagi sekarang caranya gampang banget, melalui online-online. Nah, kan bukan berarti harus berangkat, ya kan? Ya, ya, dia ya bisa pakai laptop dari rumah, dia cari ya pekerjaan. Justru bagus harusnya, karena tidak membuang uang. Iya, begitu. Ya. Nah, tapi memang kalau dengan sudut pandang tugas, menyadari tugas itu, akhirnya ikhtiar bisa segala macam cara yang benar gitu ya. Iya. Memudahkan juga bisa. Iya. Iya. Tapi kesadaran tugasnya itu dulu ya, kepahaman ya tugasnya itu. Iya. Nah, jadi kan itu tugas suami. Nah, ketika itu suami kesulitan dapat pekerjaan, nah istri kan boleh membantu suami. Yeah. Istri memang tidak ada perintah mencari nafkah, tetapi melakukan perbuatan baik, membantu suami dalam menjalankan tugasnya, ada perintahnya. Boleh, itu ya, boleh. Ya. Nah, jadi kalau istri mau membantu boleh saja, tapi istri nggak membantu juga gak boleh apa-apa. Boleh aja, nggak apa-apa gitu. Oke. Okay. Iya. Tapi jadi gak bolehnya yang membantu, tapi akhirnya jadi merasa berkorban. Nah, gitu ya. Jadi Mbak Rika ini persepsinya memang mau bekerja, tapi suaminya juga harusnya kerja. Nggak salah Mbak Rika ini. Mbak Rika justru bagus ya kan, membantu suami. Hanya membantu suami bukan berarti suami juga sama kayak kita, gitu. Karena nggak ada, Mbak Rika ini harus menyadari ya, bahwa nggak ada yang namanya suami itu mau nganggur. Nggak ada. Dia juga pengen anak istrinya. Tapi ketetapan Tuhan membuat dia nggak bisa. Jadi dia sudah melakukan segala upaya, namun memang apapun ikhtiarnya, hasil akhir kan di tangan Allah ya, gitu kan. Nah, berarti kita harus merasakan bahwa ini adalah campur tangan Tuhan. Dengan merasakan campur tangan Tuhan, maka kita akan membantu suami untuk membuat suasana rumah itu home sweet home. Kebayang ya, kalau suami udah nyari kerjaan susah, dia juga kasihan lihat istrinya, tapi dia nggak bisa ngomong gitu ya. Terus tiba-tiba istrinya pulang marah-marah, bisa nggak ngerasain rasanya suaminya ini? Tapi ketika sementara suaminya kalau pusing dia mau keluar dimarahin juga, udah nggak punya duit keluar-keluar lagi, terus suaminya mesti kemana? Iya, bingung. Di keluar dicurigain, di dalam dimarahin, gitu. Sementara kalau istrinya mengerti, istrinya terus membantu membuat rumah itu nyaman, home sweet home, suaminya berpikiran jernih, maka sama-sama enak. Allah tuh gampang untuk menetapkan satu pekerjaan. Tinggal begini dapat kita kerjaan. Cuma masalahnya kan bukan itu, ya kan? Apalagi rezeki udah dijamin. Suami kerja nggak kerja mah, kerja kan terbukti ya. Hidup oke-oke aja kan Mbak Rika ini. Masih bisa, ya itulah ya, bisa cekain anak, masih bisa belanja harian, itu kan rezeki yang karena rezeki tidak sadar. Iya, karena rezeki bukan dari suami dan bukan dari istri, rezeki itu dari Allah. Cuma lewat siapa, gitu kan ya. Ada yang lewat kerja, ada yang lewat. Karena lewat suami, ada. Kita selama ini karena masalah kita adalah, karena kita berpegang pada si istri ya, kan suami harus cari kerja, harus dapat uang. Jadi dia persepsinya tuh rezeki dari suami. Padahal suami aja sholat minta sama Allah, kenapa kita nggak minta sama Allah aja? Sudut pandang itu yang harus bukan harus pilihan gitu diganti. Yang diganti. Mau ada masalah apa nggak masalah gitu kan? Ya, dengan sudut pandang ini memang capek. Karena dia bayangin dia harus ngelawan ketetapan Tuhan. Dia ingin menukar supaya sesuai dengan keinginan dia, harusnya dapat kerja, tapi Tuhan kan enggak. Harusnya taat, bukan harusnya kerja.
harusnya taat, bukan harusnya kerja. Iya, iya. Beda banget ya sudut pandang itu. Perbedaannya. Wih. Ya, benar ya kata tadi Mbak Inka, kan mungkin aja pada saat Mbak Rika ini bekerja di luar rumah, suaminya terlihat bahwa stay di rumah, kayak, tapi sebenarnya dia mungkin mencari pekerjaan itu, kan nggak kelihatan ya. Yang kelihatan pada saat dia pulang, suaminya lagi bobo-boboan mungkin ya Mbak ya, gitu kan. Jadinya dia sebel lihatnya. Ya emang ya. Aduh, susah emang sudut pandangnya salah itu ya Mbak Inga. Makanya sudut pandang itu menentukan peristiwa. Sudut pandang menentukan peristiwa. Iya sih. Ya. Sudut pandang apa yang kita pakai ya sesuai lah ya. Iya, sesuai dengan jadi melahirkan satu peristiwa. Ya, sudut pandang lingkungan peristiwanya umumnya memang membuat jadi masalah itu banyak. Iya. Positive thinking juga ya, nggak apa-apa, mungkin belum saatnya, mungkin gak belum saatnya. Masih ketutup kan, gua masih kerja. Nggak apa-apa, gitu, paling nganggur cuma 2 bulan, 2 tahun. Nah, udah deh, kelar. Jadi masalah ya, deh. Makanya, jadi capek. Sekarang ya, apalagi kan, nggak apa-apa, paling cuma COVID tuh paling setahun, nggak tahu sampai sekarang masih. Emang kalau positive thinking repot. Iya. Benar ya, kebayang itu tadi pas Mbak Inga bilang itu loh Sin yang ya gimana terciptanya home sweet home itu jadinya. Kalau misalnya kita pulang nih, misalnya aku aja nih memposisikan seperti Mbak Rika, itu main marah-marah ya. Capek aja masih suka marah-marah. Iya, betul. Sedih lah ya yang di rumah ya. Dan karena istri itu benteng keluarga dan yang menentukan home sweet home, kita pasti semua pernah ngalamin sama orang tua kita. Dan kita juga ketika istri kita, mamah gitu ya, ibu kita dalam kondisi sedih, pasti suasana gak enak ya. Itu gak bisa jadi home sweet home. Betul, jadi anak-anak terusik, semua jadi sepi gitu. Nah itulah kenapa kita juga harus punya persepsi yang Qurani, selaras Al-Quran. Bahwa istri adalah benteng keluarga. Iya, benteng jadi, keluarga itu ya, membuat suasana rumah semuanya home sweet. Iya, jadi kita sibuk dengan tugas kita, bukan sibuk mikirin tugas suami sebenarnya. Itu ketuker ya Mbak, mau ambil alih gitu. Biar aja, misal. Contoh deh, Mimi sama Cindy kan udah jadi ibu ya. Kalau kita nggak punya uang, nasi kita masak aja telur apa tahu, pasti tetap enak ketika hati kita enak. Iya benar. Iya kan? Nah, suami kita juga nyaman gitu sama kita. Dia begitu ngelihat kita seperti itu, pasti dia gini, kasihan istri saya sama anak-anak saya harus lebih berjuang lagi. Nah itu membangkitkan semangat juga. Begitu caranya ya. Iya. Dari mulai dari istri dulu menjalankan tugasnya yang benar, ya kan, sesuai. Otomatis lah nanti si suami juga terinduksi gitu maksudnya kali ya. Enggak juga. Tapi intinya aku mau menawarkan bahwa kita harus sesuai dengan konteks. Kalau kita istri, pakailah sudut pandang sebagai istri. Kalau kita suami, pakailah sudut pandang sebagai suami. Kita enggak perlu pamrih kalau kita udah ini home sweet home terus suami kita baik, enggak juga. Banyak juga tidak terjadi seperti itu. Tapi minimal buat kita nggak masalah suami seperti itu. Apapun kondisinya itu ya. Itu yang terpenting. Nggak masalah. Buat, bagaimanapun. Apapun. Kondisinya. Mau yang sesuai dan tidak sesuai sama maunya. Iya, karena rezeki bukan dijamin oleh suami. Itu. Bukan oleh kita, istri. Apakah karena kita bekerja terus kita jadi dapat uang gitu? Enggak juga. Kalau bisa aja kita cari uang nih, dapat nih 100.000. Wah, ini kan uang dari saya. Pada saat itu pompa air rusak, bayarnya 95.000 ya, tinggal 5.000 juga kan. Jadi sebenarnya apa rezeki yang sudah dijamin Tuhan buat setiap jiwa yang hidup. Itu enggak perlu dipikirin. Pasti datang. Enak banget sudut pandang itu ya. Sudut pandang Quran. Karena sudah dijamin. Spiritual itu. Kebanyakan
pusing-pusing ya mikirnya, macem-macem gitu kan jadinya kan, Sin ya Mbak Inka ya. Berarti kita kalau pakai sudut pandang lingkungan atau sudut pandang positive thinking itu bikin stres ternyata ya. Iya. Lambat laun stres, tunggu tanggal mainnya. Time bomb banget ya. Iya. Jadinya ya Mbak ya. Dalam kondisi kita enak, sudut pandang lingkungan sama positive thinking masih membantu. Tapi begitu dalam kondisi tidak nyaman, selesai itu. Betul, kita kan mau yang nyaman dan tidak nyaman, sama bahagia. Tidak masalah semua. Menjadi tidak masalah. Iya. Kan? Jadi begitu ya. Mbak Rika, silakan dipilih. Silakan dipilih. Kita tidak bisa merubah suami. Kita nggak bisa merubah suami, karena Al-Quran sudah dengan jelas dan gamblang mengatakan bahwa kita tidak bisa merubah orang lain. Kita hanya bisa merubah diri kita. Makanya yang kita tawarkan adalah sudut pandang yang hanya kita yang pakai. Ya. Gitu. Hanya kita sendiri yang pakai. Dan ternyata itu Yasin ya Mbak Inka ya. Ternyata kita sebagai istri dan suami itu sudah punya tugas masing-masing. Ya. Jangan saling mengambil alih tugas. Jangan overlapping. Jangan overlapping. Ya Mbak Rika, semoga apa yang di... bagi oleh kita nih Mbak. Sorry Mi, Mbak, kalau misalnya ada soulmate yang tanya, Mbak mau tanya lebih jauh nih, Mbak sebenarnya tugas suami, tugas istri itu apa sih penjabarannya? Nah itu lebih detailnya. Lebih detail, silakan. Nanti boleh. Mimi sama Mbak Cindy sama Mbak Mimi aja yang ngatur kapannya. Iya, siap. Ditunggu aja. Ya, Mbak Rika, semoga apa yang Mbak Rika sampaikan ke kita dan sudah dijelaskan oleh Mbak Inka panjang lebar juga, Mbak Rika bisa menentukan pilihan kembali. Ya, jangan lupa somit kita Mea, masalah emang ada di mana ya Kakak Indi? Ada di YouTube, di Spotify, di Instagram, di Facebook, dan di TikTok. Kita juga tunggu ya tadi ya segala macam semua saran atau pertanyaan, berbagi rasa, berbagi pengalaman untuk bahan kita. Ya, bisa kita sharing di sini. Iya. Ya, kalau begitu Mea, Mimi, Mbak Inka, dan Cindy pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya, Soulmate.